Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tanaman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Mod yang kita gunakan ini adalah mod ini ya, mod truk teman-teman. Biasanya kan kita biasa review mod bus ya, tetapi kalau kesempatan kali ini kita beda. Kita mereview mod truk ini dari SPN Cargo dan untuk statusnya adalah free. Jadi buat teman-teman yang berminat dengan mod ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Ini modnya super detail banget. Pokoknya teman-teman ini wajib coba ya. Keren pol ini pokoknya otomatisnya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita review untuk bagian fitur-fiturnya. Dan ini lampu dekatnya, tuh keren banget ya. Ini saya baru pertama kali untuk mencoba mod ini. Ini lampu jauhnya seperti ini. Wow, keren banget ini. Untuk lampu sennya seperti ini, sen kanan, terus sen kirinya seperti ini. Wipernya sudah bergerak dengan normal ya, keren banget. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini membuka pintu kiri, terus untuk pintu belakangnya dari bak tuh puluhan karton Indomie itu banyak pol ya. Terus kita bagian ke belakang, kita cek ya, kita ubah dulu untuk ininya biar tidak silau. Kita mundurkan ya, bentar ini agak susah ini. Udah. Ini sepertinya pipa bagian samping ini nembus dari ini ya, dari bagian kepet ya. Dan di sini lampu mundurnya nggak ada, terus lampu malamnya sudah menyala. Begitupun juga lampu rem, hazardnya juga sudah menyala, mantap. Tuh, sudah menyala semua. Kita cek untuk bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya di sini lumayan detail banget ya. Tuh, keren banget. Untuk pandangannya juga enak. Tombol-tombolnya rapi, teksturnya juga rapi. Pokoknya mod ini sangat rekomendasi buat teman-teman coba ya. Untuk animasi pertama itu adalah jungkit ya. Di sini sudah menggunakan mesin 3 dimensi. Namun kebanyakan mod di busit ini yang truk terutama ya, itu mesinnya sudah pada 3D ya. Jadi keren banget. Untuk animasi kedua adalah entar apa ini? Oh, pintu ini ya, pintu bagian sopir. Animasi ketiga itu adalah oh ya, menurunkan terpal. Jadi di sini untuk muatannya adalah muatan aqua dan juga Indomie yang segini banyaknya. Namun walaupun sudah segini banyak itu enggak ini ya, enggak overload ya. Mungkin panjang truknya ya, mungkin yang panjang banget ini. Terus habis ini kita akan mengecek untuk settingan dari mod bus ini ya, mod truk. Nah, kita coba mari kita coba untuk settingannya juga lumayan ini ya, berasa untuk aduh. Ini untuk layar kurang sensitif teman-teman, jadi mohon dimaklum kalau akurasi beloknya ini kurang ya. Tuh,
enak banget untuk settingannya, nggak terlalu lambat juga, nggak terlalu pelan banget, nggak terlalu kenceng ya kan gitu. Nah aduh, di depan ada kemacetan, apakah bisa ini kita untuk keluar dari terminal ini Bunga Rasa? Aduh, nabrak dong. Aduh, kurang sensitif ini. Maklum ya, karena layarnya juga sudah agak pecah-pecah gitu. Waduh, kita nggak bisa ya. Oke, nanti kapan-kapan kita akan coba video perjalanannya ya. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.